Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara keluar dari grup WhatsApp tanpa ketahuan. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp dari Sosmed Master. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Pertama yang harus teman-teman lakukan itu mengupdate versi WhatsApp ke versi yang terbaru. Silakan teman-teman update terlebih dahulu lewat Play Store atau App Store. Ketikkan aja WhatsApp, nanti teman-teman jika masih ada tulisan update, silakan update terlebih dahulu aplikasi WhatsApp teman-teman. Kalau sudah teman-teman update, silakan buka aja aplikasi WhatsApp-nya. Oke teman-teman, untuk keluar dari grup WhatsApp, teman-teman tinggal klik aja grupnya seperti ini dan silakan pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, oke, selanjutnya silakan teman-teman pilih aja yang bagian lainnya ini dan di situ ada keluar dari grup. Teman-teman tinggal klik aja keluar dari grup. Silakan. Nah, di sini keluar dari grup tutorial kekinian hanya admin grup yang akan diberitahu bahwa Anda keluar dari grup. Jadi anggota lain itu nggak bakalan tahu kalau teman-teman keluar dari grup ya. Yang diberitahu itu cuma admin dan semua anggota belum tentu menjadi admin teman-teman. Jadi aman aja, hanya admin yang akan tahu kalau teman-teman itu keluar. Tinggal klik aja keluar. Dan kita, tentu hal ini kita tidak bakalan ketahuan kalau kita sudah keluar dari grup kecuali admin teman-teman. Nah oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp dari Sosmed Master. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.